Halo, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel kami, tempat di mana keajaiban dan sejarah bertemu. Hari ini, kita akan membahas sebuah penemuan yang luar biasa, dan penuh kontroversi yaitu, makam Yesus yang telah ditemukan oleh para ahli dan ilmuwan. Apa yang mereka temukan? Bagaimana penemuan ini bisa mengubah cara kita memahami sejarah dan iman kita? Yuk, kita selami lebih dalam dan temukan jawabannya bersama-sama. Sebelum kita melanjutkan menonton video ini, mohon dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan tanda lonceng, supaya Anda bisa terus terupdate dengan video-video dari channel kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi kisah tentang makam Yesus yang telah ditemukan. Ini yang para ilmuwan lihat di dalamnya. Sejumlah peneliti telah melanjutkan penyelidikan mereka ke tempat di mana tubuh Yesus Kristus secara tradisional diyakini dikuburkan. Penemuan awal mereka tampaknya mengkonfirmasi bahwa bagian dari makam tersebut masih ada sampai sekarang, dan telah bertahan selama berabad-abad dari kerusakan, kehancuran, dan rekonstruksi di sekitar gereja Holy Sepulchre, di kota tua Yerusalem. Dalam upaya pembersihan, anggota tim konservasi memindahkan batu-batu tersebut, dan memindainya secara digital sebelum memasangnya kembali pada fasad edikel, tempat yang diyakini sebagai makam Yesus. Apakah yang dimaksud dengan fasad edikel? Fasad, yang artinya bagian luar atau eksterior bangunan. Atau yang lebih umum, bagian depan. Sedangkan edikel sendiri adalah sebuah kuil kecil dan dalam arsitektur klasik, mengacu pada ceruk tertutup pada penimen atau bangunan, yang ditopang oleh sepasang tiang, dan biasanya membingkai patung. Sejak sekitar tahun 1555, dan kemungkinan besar berabad-abad sebelumnya, tempat pemakaman ini telah ditutupi, dengan lapisan marmer yang diduga untuk mencegah para peziarah yang ingin mengambil potongan-potongan batu asli, sebagai cindera mata. Saat lapisan pertama marmer diangkat pada malam 26 Oktober, pemeriksaan awal oleh tim konservasi dari National Technical University of Athens hanya menemukan lapisan bahan pengisi di bawahnya. Akan tetapi, ketika para peneliti melanjutkan pekerjaan mereka selama 60 jam tanpa jeda, sebuah lempengan marmer lain dengan ukiran salib di permukaannya terungkap. Pada malam 28 Oktober, hanya beberapa jam sebelum makam ditutup kembali, lapisan batu kapur asli terungkap dalam keadaan utuh. Dikatakan Frederick Hiebert, arkeolog National Geographic. Saya benar-benar takjub, lutut saya sedikit gemetar, karena saya tidak menduga hal ini, kami tidak bisa mengatakan 100%, tetapi yang jelas, ini adalah bukti nyata bahwa lokasi makam Yesus tidak bergeser dari waktu ke waktu. Hal yang telah dipertanyakan oleh para ilmuwan dan sejarawan selama beberapa dekade. Walau menurut arkeologi, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa makam yang baru-baru ini ditemukan di gereja Holy Sepulchre adalah tempat pemakaman seorang Yahudi yang dikenal sebagai Yesus dari Nazaret. Namun, ada bukti tidak langsung yang menunjukkan bahwa identifikasi yang tepat oleh perwakilan Kaisar Romawi Konstantinus sekitar 300 tahun kemudian mungkin masuk akal. Bukti paling awal mengenai penguburan Yesus berasal dari Injil Kanonik, yaitu empat kitab pertama dari Perjanjian Baru, yang diyakini disusun beberapa dekade setelah penyaliban Yesus sekitar tahun 30 Masehi. Walaupun rinciannya berbeda-beda, catatan-catatan tersebut secara konsisten menggambarkan bagaimana Kristus dikuburkan di sebuah makam batu, milik Yusuf dari Arimatea, seorang Yahudi kaya pengikut Yesus. Menurut arkeolog yang juga penerima beasiswa geografi nasional, Jody Magnus, para arkeolog telah mengidentifikasi lebih dari 1.000 makam batu semacam itu di daerah sekitar Yerusalem. Semua makam keluarga ini terdiri dari satu atau lebih bilik pemakaman dengan ceruk-ceruk panjang yang dipotong pada sisi-sisi batu untuk menampung jenazah. Semuanya ini sangat cocok dengan apa yang kita ketahui tentang bagaimana orang Yahudi yang kaya menguburkan orang yang sudah meninggal pada zaman Yesus. Menurut Magnus, hal ini tentu saja tidak membuktikan bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa sejarah, namun apa yang dikatakannya adalah bahwa apapun sumber catatan Injil, mereka akrab dengan tradisi ini, dan kebiasaan penguburan ini. Dalam tradisi Yahudi, penguburan di dalam tembok kota dilarang, dan Injil menyebutkan bahwa Yesus dimakamkan di luar Yerusalem, di dekat tempat penyalibannya di Golgota, atau di tempat tengkorak. Setelah beberapa tahun setelah penguburan terjadi, tembok Yerusalem diperluas, menempatkan Golgota dan makam di dekatnya di dalam kota.
Pada saat perwakilan Konstantinus tiba di Yerusalem sekitar tahun 325 Masehi, untuk menemukan makam tersebut, mereka diduga diarahkan ke sebuah kuil yang dibangun oleh Kaisar Romawi, Hadrianus, sekitar 200 tahun sebelumnya. Sejumlah sumber sejarah menunjukkan bahwa Hadrianus membangun kuil di atas makam tersebut, untuk menegaskan dominasi agama negara Romawi, di tempat yang dihormati oleh umat Kristiani. Seorang uskup Kaisaria, Eusebius, mengatakan bahwa kuil Romawi telah dihancurkan, dan penggalian di bawahnya mengungkapkan sebuah makam batu. Atas gua tersebut dibongkar untuk memperlihatkan bagian dalamnya. Dan gereja dibangun di sekelilingnya untuk menutupi makam tersebut. Namun, gereja ini dihancurkan sepenuhnya oleh bangsa Fatimiyah pada tahun 1009, dan dibangun kembali pada pertengahan abad ke-11. Selama abad ke-20, penggalian di gereja makam suci, mengungkapkan sisa-sisa yang diyakini sebagai kuil Hadrian, dan dinding-dinding gereja asli Konstantinos. Sejarawan juga mendokumentasikan tambang batu kapur kuno, dan setidaknya setengah lusin makam batu lainnya. Beberapa di antaranya masih dapat dilihat hingga saat ini. Menurut Magnus, keberadaan makam-makam lain pada masa itu merupakan bukti arkeologis yang penting. Apa yang ditunjukkan oleh makam-makam tersebut adalah bahwa area ini sebenarnya adalah pemakaman Yahudi, di luar tembok Yerusalem pada masa Yesus, menurut Dan Bahat, mantan arkeolog kota Yerusalem. Mungkin kita tidak sepenuhnya yakin bahwa lokasi gereja makam kudus adalah tempat Yesus dikuburkan. Tetapi kita pasti tidak memiliki tempat lain yang dapat membuat klaim seperti itu. Dan kita benar-benar tidak memiliki alasan untuk menyangkal keasliannya. Dalam beberapa hari terakhir, tempat pemakaman itu telah ditutup kembali dengan lapisan marmer aslinya, dan mungkin tidak akan terlihat lagi selama berabad-abad atau bahkan ribuan tahun. Upaya konservasi arsitektur kami dimaksudkan untuk bertahan selamanya, kata Mauro Paolo. Tapi sebelum ditutup kembali, dokumentasi ekstensif dilakukan pada permukaan batu tersebut. Menurut arkeolog Martin Bidley, yang menerbitkan studi penting tentang sejarah makam tersebut pada tahun 1999, satu-satunya cara untuk benar-benar mengetahui atau memahami mengapa orang percaya bahwa makam tersebut memang benar seperti yang dikatakan Injil, tempat jenazah Yesus dibaringkan, adalah dengan meninjau kembali secara saksama data-data yang terkumpul saat tempat pemakaman dan dinding-dinding gua itu tersingkap. Permukaan batu harus dilihat dengan sangat hati-hati. Yang saya maksud adalah dengan hati-hati pada jejak grafit. Menurut Bidel, makam-makam lain di daerah itu pasti sangat penting, karena ditutupi dengan salib, dan ukiran-ukiran yang dilukis dan diukir pada permukaan batu. Masalah grafiti sangatlah penting. Menurut Bidel, kita tahu bahwa setidaknya ada setengah lusin makam batu lainnya, di bawah berbagai bagian gereja. Lalu mengapa Uskup Eusebius mengidentifikasi makam ini sebagai makam Kristus? Ia tidak mengatakannya dan kita tidak tahu. Saya sendiri tidak berpikir bahwa Eusebius salah, dia adalah seorang sarjana yang sangat baik, jadi mungkin ada buktinya jika benar-benar dicari. Penemuan terbaru ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi para peneliti untuk mempelajarinya lebih lanjut. Selanjutnya, tim dari National Technical University of Athens akan terus merestorasi bagian lain dari Edeki selama 5 bulan ke depan, mengumpulkan informasi berharga yang akan dipelajari oleh para sarjana selama bertahun-tahun dalam upaya untuk lebih memahami asal-usul dan sejarah salah satu situs paling sakral di dunia ini. Demikianlah cerita dari kami, sekali lagi, jangan lupa klik tombol like, share dan komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya, Tuhan memberkati.